Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Selalu Be Official. Oke, lur, kawan-kawan semua, di sini saya mau sharing cara mengobati burung kenari serangan gigitan nyamuk, tapi belum parah ya, baru angkat kakinya mulu. Kalau sering diangkat kakinya itu kena gigitan nyamuk ya. Kita sharing. Saya di sini mau memperjelaskan dulu. Ya, ini minyak tanah ya, Lur. Minyak tanah untuk mengobati kaki yang jamuran udah parah. Nah, ini cara menggunakannya 1 hari 2 kali. Ini kalau pagi di minyak tanah, kalau sorenya nggak dikasih pakai ya. Kalau minyak tanah pagi ya, diolesin secukupnya, tapi jangan lama-lama, cukup 1 menit saja atau sebelum 1 menit, lalu bilas pakai air biasa, udah dibersihin air biasa, lalu kasih ini ya, minyak baby oil, minyak telon secukupnya. Kalau nanti jam 5 sorenya atau maupun jam 4 sore, kasih ini lagi ya, minyak baby oil. Kalau ya, minyak tanahnya enggak, ini apa, buat paginya doang. Nah, sekarang sini yang mau obati yang ini ya, Lur. Ini kelihatan sering diangkat. Kita tangkap dulu ya, Lur. Tunggu sebentar. Nah, ini Lur, kita sudah tangkap. Kalau untuk para pemula, cara pegangnya gini ya, Lur ya, samain. Nah, kalau ini ada sedikit bentol-bentol ya. Nah, bisa diperjelas gak? Nah, ini ya lu, diperjelas dulu ya. Nah, ini lu udah kelihatan. Nah, ini bentol dikit. Ini kukunya panjang. Nah, nanti ini saya bahas di video berikutnya ya. Cara memotong kuku apa, kukunya panjang. Tapi ini untuk mengobati gigitan nyamuk ya. Caranya simple ya untuk kawan-kawan semua. Cuman kasih ini aja ya, nih secukupnya. Nah, cukupnya saja. Lalu diurut-urut perlahan-lahan ya. Udah mulai kesakitan nih. Kalau biasanya kesakitan itu udah sering ya gigitan nyamuknya. Ini harus perlahan-lahan saja. Walaupun ini apa, jamuran juga kasih ini rontok ya. Nah, seperti ini harus pelan-pelan. Ini yang bentol ini ya. Ini yang bentol. Ini kalau seperti gigitan nyamuk ringan gini bisa dilakukan 1 hari 2 kali ya, pagi sama sore. Ini jam 4 lebih 30 menit ya, Lur. Nah, oke. Begini saja ya, Lur. Oke, yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Yang belum bergabung silakan tekan tombol subscribe-nya, like, share, komen. Bagikan juga ya ke media kalian masing-masing. Nah, apa ya, aktifkan juga ya, Lur, apa, lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan ada info-info dari YouTube channel Shopee Official. Oke ya, Lur, terima kasih. Sekarang kita lepaskan lagi ke sarangnya. Seperti itu ya, Lur. Itu. Oke, sampai di sini ya, Lur. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri ya, sampai di sini juga. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya, Lur. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.